Oke, teman-teman, pada video kali ini saya mau review sekaligus merekomendasikan palu merek SAR. Ukurannya 8 lb. Ini beratnya 4 kg. Tampilannya seperti ini. Jadi buat teman-teman, terutama yang profesinya sama seperti saya, yaitu pandai besi ataupun yang pekerjaannya tukang bangunan, jadi kalau mau beli palu, saya rekomendasikan untuk membeli palu yang merek SAR, karena palu ini sudah teruji dan sudah terbukti. Banyak pemandai-pemandai besi di tempat saya menggunakan palu ini. Jadi dia keras, tidak seperti palu yang ini. Apa ini sebutannya kalau dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu. Jadi kalau palu lembek, dia lama kelamaan akan seperti ini. Jadi kalau palu yang merek SAR ini, dia tidak akan seperti palu yang ini, karena palu merek SAR ini sudah terbukti keras. Ini saya sudah pakai, ini saya sudah gunakan untuk menempa besi. Kita lihat, ini masih bagus. Jadi palu merek SAR ini dijual cuma kepalanya saja, belum terpasang gagang. Jadi kita harus membuat gagangnya sendiri seperti ini. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang mau beli palu, saya sarankan untuk membeli palu yang merek SAR. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.